Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Subajo. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, nama budaya Salam Kebajikan. Pemirsa, Eronet, dan juga sahabat budaya yang menyaksikan obrolan budaya edisi kali ini, bersama dengan saya, Tri Ismail, dari Torang RRI Ternate. Tradisi budaya masyarakat adat Kesultanan Ternate sering kita mendengar kata adat segulaha. Yang adalah proses pembentukan dan pelaksanaan adat Kesultanan Ternate, yang sejak masa lampau selalu ditaati dan dilaksanakan oleh segenap masyarakat Kesultanan Ternate. Dan untuk edisi ini, obrolan budaya era Renet, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang tradisi budaya masyarakat adat Kesultanan Ternate, bersama dengan para tamu yang sudah hadir ada Jongova Firman Muda Farsya yang merupakan putra dari almarhum yang mulia Sultan Muda Farsya yang merupakan Sultan ke-48 Kesultanan Ternate serta hadir juga Ustadz Adam Ma'ros. Ini adalah Hatib Zurutuli dari Kesultanan Ternate di obrolan budaya RRI inet. Pemirsa RNN dan juga sahabat budaya, inilah tamu saya yang sudah hadir di obrolan budaya. Ada Ova Firman di sebelah kiri saya persis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga yang ada di sebelah dari Ova Firman yakni kami biasa menyapanya Ustadz Adam. <laughs> Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Subajo. Subajo, Jo Suba. Dan juga untuk obrolan budaya kita ingin mungkin sekilas mengetahui lebih dulu dari profil tamu saya malam hari ini. Semua orang sudah tahu secara garis besar bahwa seorang Firman Muda Farsyah merupakan Jongova ataupun anak dari mendiang Sultan ternate yang mulia Sultan Muda Farsyah. Insya Allah almarhum semua dan juga semua amalan ibadahnya selama bakti menjadi seorang sultan diterima yang maha kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Iya mungkin sedikit memperkenalkan profil singkat lebih detail lagi. Mungkin ada yang saya kurang ya. Silakan, Ya Pak Firman Muda Terima kasih. saya, nama saya Firman Muda Farsyah. Saya salah satu putra dari Amrul Sultan Muda Farsyah. Saya kesehariannya bekerja di perusahaan swasta dan di luar dari itu saya berkecimpung dengan LSM Buku Bendera yang saya bangun di mana LSM ini lebih fokus kepada kepedulian terhadap masyarakat kecil dan pelestarian kebudayaan khususnya Kesultanan Ternate. Selalu ada pelestarian kebudayaan di tengah-tengah kita. Hampir pada semua edisi obrolan budaya yang dihadirkan oleh Eri Ternate selalu ada pelestarian budaya di dalamnya. Dan kita bergeser ke Ustadz Adam. Silahkan untuk ya. mungkin lebih detail lagi profil dari Ustadz Adam ini kepada pemirsa RRI Net. Ya kalau saya, saya pikir warga masyarakat udah tahu. seandainya melengkap saya, Dr. Antu Haji Adam Barus, MPDI. Ya, keseharian saya sebagai PNS di salah satu instansi vertikal Kementerian Agama. Kemudian di samping itu juga terjun di berbagai macam organisasi. Ya, dulu pernah menjadi aktivis HMI dan sekarang ini menjadi Rais Surya Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara, sekaligus pengurus wilayah al hirat Provinsi Maluku Utara. Dan yang terakhir ini saya juga mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Tarano Taranoate tujuannya adalah bagaimana kita ya saat ini bertujuan adalah membangun pendidikan agama maupun umum yang berciri khas ya saya istilahkan dengan neo modernis artinya silakan kita mencapai peradaban modern tapi diharapkan nanti ya pendidikan ini akar-akar budaya yang ada di Maluku Kira ini tidak bisa terlepas nah, inilah Kali sementara seperti itu, wah, itu Hi. baru awal ya, tapi nah. sepertinya sudah sedikit mengulik apa yang akan ada di obrolan budaya edisi kali ini. Dan untuk Anda, pendengar, tentu ingin mengetahui lebih detail lagi, lebih banyak lagi tentang tradisi masyarakat adat Kesultanan Ternate. Ya. Mungkin ada yang kita tidak tahu, karena bahkan mungkin yang Anda ketahui. Belum sebanyak itu, ternyata untuk itu malah edisi kali ini akan sama-sama kita tahu dari tamu kita. Mungkin kita lebih terlebih dahulu ke Ova dulu mengenai garis besarnya, garis besar dari tradisi budaya yang sudah kita ketahui mungkin juga pemirsa yang berada di luar Maluku Utara yang sudah mengetahui mengenai gambaran umum garis besar dari tradisi masyarakat Kesultanan Ternate. Silakan Ova. Ya, baik memang eh, Kesultanan Ternate dan masyarakat adat dari Kesultanan Ternate sendiri kita terbiasa dengan bagi saya ada banyak sekali tradisi tapi boleh saya eh, garis besarkan bahwa tradisi ini terkait dengan bagaimana kita memelihara diri kita sendiri terkait bagaimana kita berhubungan dengan pencipta, terkait uh, hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan alam. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan sehingga kehidupan kita ini bisa berjalan dengan baik. Berimbang ya kalau ya. kalau saya ingat setiap obrolan yang menyinggung dengan adat istiadat Kesultanan Maluku Kieraha, tentu pendengar mungkin Anda juga yang pernah membaca atau mungkin mendengar cerita dari teman-teman Anda, saudara Anda yang berasal dari Maluku Utara, dalam pelaksanaan adat istiadat Kesultanan Ternate dikenal dengan sistem bobato dunia dan juga bobato akhirat. Sebagai pengatur dan pengarah undang-undang adat dan hukum adat agama. Ini mungkin kita akan bergeser ke Pak Ustadz Adam. Iya, ini secara garis besarnya yang telah disinggung tadi mengenai tradisi di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate. Mungkin Pak Ustadz bisa menambahkan secara garis besarnya. Ya. Jadi gini, eh, manusia oh. adalah makhluk budaya eh, dan kebudayaan itu sendiri dipengaruhi oleh lokal wisdom itu sendiri artinya kalau kita di Maluku Utara ini terproses dengan sejarah yang cukup panjang pertama adalah nilai-nilai filosofi agama itu sendiri ditambah dengan kekuasaan sultannya membuat sebuah budaya baru yaitu disebut dengan ada seatoran dalam konteks kesultanan ternate sebenarnya kapan kita bicara tentang Eh, Maluku Kieraha itu pasti dalamnya ada budaya lokalnya yang begitu hidup dan saya menurut saya walaupun secara struktur kesultanan itu sudah tinggal simbolistik saja tapi pengaruhnya sampai hari ini masih bisa dirasakan ya paling tidak kita bisa lihat dari sisi kehidupan sosial kemasyarakatan banyak tradisi-tradisi kita hari ini seperti peristiwa perkawinan Peristiwa tentang eh, upacara kematian, acara-acara eh, tentang gotong royong itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ditinggalkan oleh masyarakat Maluku Utara. Menurut saya ini juga sebuah aset dalam rangka bagaimana membuat nilai-nilai kesatuan kebangsaan yang di dalamnya adalah Pancasila. Saya berharap ini harus dipelihara dan diperhatikan ke depan karena ini adalah sebuah kekuatan. Untuk menjaga Indonesia secara utuh ke depan. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa R. Rinet dan juga sahabat budaya untuk anda yang masih ingin tahu lagi mengenai tradisi adat masyarakat Kesultanan Ternate kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Lagi di obrolan budaya NET dan juga masih dengan obrolan terkait dengan tradisi adat masyarakat Kesultanan Ternate dan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Maluku Utara juga begitu sangat terasa dampaknya luar biasa, tidak terkecuali pada sektor ekonomi, pendidikan, tapi juga pada sektor pariwisata dan juga budaya, sangat-sangat terdampak dan mungkin Anda juga yang menjadi bagian dari yang akan ikut menyelenggarakan perayaan pesta Legugam di beberapa bulan lalu akhirnya harus mengurungkan niatnya, mengurungkan semua antusiasmenya karena dibatalkan ya, seperti itu. Ini juga bagian dari satu hal kebudayaan yang juga ikut terdampak dan mungkin kita ingin tahu lebih banyak lagi mengenai tradisi budaya di kota Ternate ataupun Kesultanan Ternate yang ikut terdampak di masa pandemi COVID-19. Mungkin kita ke OVA terlebih dahulu, silakan. Ya, memang tahun 2019 ini khususnya untuk Legogam, kebetulan tahun ini saya dipercayakan untuk menjadi ketua panitianya tahun 2020. Itu situasinya sangat berbeda dan betul-betul kita merasakan dampak yang luar biasa dari COVID-19 ini. Nah, memang acara-acara uh, yang sudah kita susun sedemikian rupa, bahkan liputan-liputan dari TV dalam negeri maupun TV dari luar negeri, kemudian kehadiran-kehadiran duta besar, kehadiran raja-raja yang memang sudah dipersiapkan sedemikian matang, tapi harus dibatalkan. Nah, ini memang menjadi pelajaran baik kita dan dari sini kemudian uh, saya dan teman-teman berpikir bahwa ini merupakan tonggak di mana legogam berikutnya akan uh, dilakukan dengan model yang lain. Artinya tidak selalu terpusat di sini. Dan sebenarnya di tahun 2020 ini kita sudah memulainya. Artinya dengan Covid ini dengan protokol kesehatan yang ketat kita tetap melakukan ritual yaitu mengelilingi Pulau Ternate, Kelulekemo Motengolo dengan kapal, kemudian mendaki Gunung Fore dan uh, ziarah kutub atau ziarah ke makam-makam sultan dan para ulia di Pulau Ternate ini. Karena memang ini kenapa kita harus lakukan dan juga ada pawai obor, karena kita meyakini bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendoakan agar supaya wabah yang terjadi ini bisa uh, tidak terlalu mempengaruhi uh, kehidupan kita. Dan syukur Alhamdulillah sampai sekarang saya melihat bahwa kehidupan kita di kota Ternate maupun di Maluku Kiaraha pada umumnya uh, masih bisa dapat berjalan walaupun memang terdampak juga Iya, ini pada era tatanan kehidupan baru sudah bisa survive semuanya ya, alhamdulillah. Dan kita ke Pak Ustadz Adam terlebih dahulu, tentu di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate juga ada ritual-ritual yang mungkin juga akhirnya dibatalkan karena adanya COVID-19. Kalau Pak Ustadz melihat ini seperti apa? Jadi gini, eh, kalau kita mencoba review kebelangan, sebenarnya tragedi penyakit ini buat kita di Maluku Utara khususnya Kesultanan Ternate dan beberapa Kesultanan itu mereka sudah punya pengalaman dahulu kala ada disebut dengan istilah Taufan Fere Taufan Fere itu sekarang ini namanya tsunami itu pernah terjadi di daerah Sula sana dan masyarakat sudah punya punya memori tentang peristiwa itu nah, yang kedua ya, Walaupun istilahnya berbeda-beda, tapi sebenarnya eh, COVID-19 namanya, ini ada istilah disebut dengan bubakuwa sagam. Ya. Nah itu sama dengan pandemi itu. Pandemi sebuah penyakit yang melanda dunia. Kalau di sini diistilah dengan gam itu adalah sebuah negara kampung besar yang mengalami sebuah serang oleh penyakit itu. Kedua juga Kemudian virus itu sendiri juga orang sini kata dia menanya gonone. Nah, pada saat peristiwa-peristiwa itu terjadi, justru ada juga ritual yang yang mereka ya paling tidak ritual itu dilakukan untuk mengikhtiarkan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Saya lihat pada saat peristiwa itu terjadi, hampir seluruh kelurahan di Kota Ternate ini Ya saya tidak tahu dari kampung Makassar ke sana, tapi mulai dari Salero sampai ke belakangan itu, apa yang disebut mereka mengatakan apa doa fikigam itu dilakukan hampir seluruh untuk dalam rangka itu bahwa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka bisa terlindung dari penyakit itu. Nah, ini ada dalam Kesultanan iya, Ternate. Yang saya sempat lihat juga itu ah. yang beredar di sosial media. Ah, ya itu. itu adalah uh, tawaf gam juga ya. Tawaf ya. Itu, gam, tawaf gam ah, itu iya. mengelilingi perkampungan ah, ya Pak iya, Ustadz iya, ya. Iya. Itu juga tentu mengelilingi tidak hanya asal berjalan tapi ah. diiringi dengan doa. Iya, ada sejumlah zikir yang dibaca kemudian ada doa tolak bala yang diistilah di Ternate itu cukup dikenal dengan doa tolak bala. Iya. Ah, doa Sawaba, Doa Kie, ya itu dibaca dalam tradisi Kesultanan itu sendiri. Dan justru pada waktu pandemi itu sendiri, eh, tradisi itu di hampir seluruh hidup di seluruh perkampungan. perkampungan Saya rekam juga di beberapa daerah Kesultanan Jelolo sana, daerah Kesultanan Bacan. Itu juga yang melakukan ritual yang sama. Nah itu harus berarti memang kita kaya sekali Pak hampir pada peristiwa-peristiwa terkini seperti itu ada tradisi yang kita lakukan nah itu. Yang kedua juga memang disadari juga Bu bahwa para peristiwa itu terjadi ya seperti Ova, tadi mengatakan bahwa ada sejumlah yang terpaksa ditunda bukan hanya legogam tradisi kita di bulan suci Ramadan itu namanya apa ela-ela eh, itu Ela -ela. juga hilang Padahal ini sebenarnya ini kalau seandainya tidak Covid ini luar biasa. Iya, itu yang nah. selalu dinantikan oleh nah, semua orang. Bukan <laughs> hanya masyarakat masyarakat Maluku Utara tapi yes. juga para wisatawan ya Om yeah, ya yeah, yang yeah. juga punya daya tarik. Yeah. Iya. Saya punya bulan pengal, suci. Saya punya pengalaman ketika dulu itu almarhum masih hidup. Ya, saya mengadakan survei diam-diam pada acara ela-ela itu yang turun sampai itu ada sejumlah hotel di Ternate ini dia penuh. Nah, artinya kedatangan mereka itu menyaksikan secara langsung bagaimana Joou Uci itu pada malam Ela Ela itu. Ini sebuah sebuah, sebuah nilai para yang kalau ke depan kita kemas secara cerdas, justru itu menentangkan eh, PAD yang cukup tinggi ya. Saya berharap Pasca COVID ini, ya, saya pikir kita sama-sama punya tanggung jawab. Al-ufa, firman dan kita semua bicara tentang ini. Nah, barangkali itu beberapa hal yang saya bisa gambarkan, tapi menurut saya bahwa COVID ini, ya, buat kita di samping doa-doa itu juga. Sebenarnya, kalau orang sadari tentang orang Ternate ini, ada tiga hal secara filosofi. Pertama, bikin rumah itu pertama adalah untuk kita lahir, di sana kita kawin, di sana kita meninggal, dan ditambah satu, di sana tempat kita sholat. Nah, direkam dalam sejarah, eh, sebenarnya hampir seluruh rumah itu di zaman dahulu kala itu di depannya pasti ada air, eh, tempat sembahyang itu. Nah, ketika peristiwa seperti jadi begini, di zaman dulu sejumlah dorobololo yang kita periksa ya peristiwa terjadi itu di seluruh bubato-bubato itu mengharapkan kita harus sholat di rumah. Nah, sebenarnya ini sebuah sebuah tradisi yang sebenarnya harus disosialisasi. Ya, kalau sholat itu sendiri pasti ada cuci tangan. Iya. Kalau cuci tangan itu termasuk salahnya 10 protokol kesehatan ada di dalamnya. Lima waktu, Pak lima ya. waktu. Itu <laughs> belum juga dengan sunnah yang lainnya. Iya, Pak ya. inilah yang menurut saya. Cukup kaya kita ini dari sisi karena adat, metode agama itu. Sebenarnya kalau seluruh orang ternate, para bubato akhirat dunia ini menyadari ini, pemerintah tidak perlu repot-repot dengan istilah kampanye tentang sosialisasi 10 protokoler itu. Iya. Kita sadari budaya kita ini, insya Allah negeri ini akan aman. Bahwa ya. budaya kita sudah membentengi kita sebenarnya ya, dari iya. zaman dahulu. Ya, kan. Bagaimana tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa setiap rumah itu di depannya ada Tempat air untuk wudhu, uh -uh. kalau sekarang untuk cuci tangan, Pak Ustadz yeah. ya. <laughs> Baik pemirsa Airnet, sahabat budaya, kita akan mempersembahkan obrolan lainnya lagi di RRI Net dari obrolan budaya RRI Ternate. Pemirsa Erinet obrolan budaya masih bersama dengan saya Tri Ismail bersama dengan tamu-tamu malam hari ini juga sudah hadir Ova Firman dan juga Ustadz Adam Marus yang sudah memberikan obrolan yang mungkin masih belum dalam nih ya. Kita memperdalam lagi pada segmen ini di mana mungkin Anda juga sempat mendengar tradisi yang ada di masyarakat Kesultanan Ternate yakni Joko Kaha, kita juga mendengar tradisi Kololikie, kemudian juga Verekie, dan juga tradisi Dorugam. Saya juga sempat mendengar tradisi itu dan mungkin itu juga yang dirindukan oleh masyarakat adat Kesultanan Ternate dan juga khususnya serta pada umumnya yang mencintai kebudayaan Maluku Utara. Kita ke Ova dulu mungkin ya mengenai tradisi-tradisi yang ada di tengah masyarakat yang sudah sempat tadi kita sebutkan. Ya baik. Jadi memang tradisi-tradisi yang disebutkan tadi kebetulan karena saya uh, putra sultan tinggal di keraton bagian dari kesultanan sehingga semua yang dilakukan itu sudah menjadi uh, saya saksikan sejak kecil kemudian ketika beranjak lebih dewasa mulai terlibat di dalamnya. Artinya kita mengikuti seperti keliling Kololike, Motengolo mengelilingi Pulau Ternate lewat laut. Di dalamnya ada diikuti oleh batu akhirat dan batu dunia. Kemudian ada doa yang dipanjatkan. Kita akan berhenti di beberapa titik di yang searah dengan makam-makam keramat. Kemudian ada doa dan tabur bunga di situ. Kemudian sejarah kutub ke makam-makam Sultan dan para ulia lalu e, mendaki gunung Gamalama atau Fereke yang semuanya dilakukan secara teratur oleh e, perangkat adat kesultanan. Nah, kita sebagai anak-anak ini masih mengikuti, kemudian mengamati, mempelajari. Dan bagi saya ini semua dilakukan intinya ada pada doa. Sehingga doa yang dipanjat ini pun Bagaimana supaya negeri kita ini tetap ya. uh, aman, terlindungi, dijauhkan dari mara, mara bahaya, sehingga penduduk semua kita yang tinggal di sini boleh hidup dengan damai, boleh berusaha dengan baik. Dan alhamdulillah, uh, ini berjalan sampai dengan hari ini, dan kota Ternate boleh kita lihat sendiri bahwa dengan arus modernisasi yang begitu kuat, kita tetap uh, membentengi diri kita dengan kebudayaan kita. Dengan ya. kebudayaan, iya. Kalau mungkin kita ke Pak Ustadz Adam Harus yang juga akan sedikit menyinggung Memberitahu kita lebih banyak lagi mengenai filosofis yang terkandung dalam setiap tradisi yeah. Kita akan, akan mendapat apa ketika kita melakukan kololikie Apa yang akan kita dapat ketika kita menaiki puncak dari Gunung Gamalama Ferekie Atau mungkin tradisi lainnya yang belum kita ketahui secara umum di tengah masyarakat Silakan Pak Ustadz Adam yeah eh, pertama banyakku tentang Ferekia ini ya saya sebut dulu kita antar dulu bahwa sebenarnya eh, adat moto agama-agama moto kita Allah dan dalam filosofi kita tradisi kita bersumber dari jalan agama agama kita bersumber kitab suci kalau saya mencoba menganalisa tentang Ferekia ini sebenarnya ini adalah makna-makna simbolistik yang sengaja di desain dalam bentuk budaya lokal yang begitu kaya saya sebutkan begini kalau di, di Islam itu ada disebut dengan peristiwa Isra dan Miraj ya Rasulullah mengadakan perjalanan ke langit ke tujuh bertemu dengan Allah kemudian melakukan Isra perjalanan Mekah ke Madinah sebaliknya di Ternate itu dibalik ulang kalau di Isra, Isra Miraj itu Isra dulu kita berjalan perjalanan horizontal dari Mekah ke Palestina, kemudian singgah di beberapa titik. Ya, sama dengan di sini, kita ya, kalau di sini tidak naik dulu, baru koloni. Ya, apa maknanya kalau menurut saya sebenarnya ini, eh, bagi orang yang memahami tentang sebenarnya ini adalah arti daripada arti kalau di analogi itu secara filosofi itu orang Ternate menganggap bahwa naik ke gunung itu seperti mengumpamakan Nabi Musa itu berbicara dengan Tuhan. Nah, dalam Quran disebut dengan wa Musa takliman. Musa berbicara di atas dengan Tuhan di atas Bukit Thursina. Analoginya begitu. Nah, sehingga orang naik ke gunung itu dia di atas ada ada tempat-tempat suci. Satu di antara yang cukup terkenal adalah Ake Abda's sebuah bentuk mata air yang begitu murni di puncak gunung itu yang menurut secara secara ilmu pengetahuan ini luar biasa karena apa faktor ekologi yang begitu dijaga secara bagus di puncak gunung itu air tidak pernah kering nah, ini artinya semakin kita menjaga pelestarian budaya dan menjaga kolidikie secara tidak langsung kita juga menjaga ekologi di gunung itu sampai hari ini mata airnya tidak kering apa maksud mata airnya Orang yang naik ke puncak gunung itu harus sholat. Sholat di atas, ambil air kemudian salat untuk meminta kepada Allah. Seperti Musa bicara dengan Allah itu. Kedua, jadi ini secara langsung kita mengadakan hablu minallah. Kemudian selesai dari situ kita turun. Setelah kita bertemu dengan Allah, kita turun mengadakan koloni. Bertemu tadi seperti Ova katakan, beberapa titik kita ketemu. Jadi kalau makna yang di, bisa disimpulkan, semakin orang naik ke gunung, diharapkan nanti dia harus menjaga sholat lima waktu. Maknanya begitu, karena sidratul muntana Nabi naik ke sidratul Muntana untuk jemput sholat. Kita di sini naik ke gunung, saya akan akan kita ngomong dengan Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan yang dalam bahasa ternate disebut dengan Doa kia itu nah, jadi, ya. Jadi, kalau orang memahami tentang simbol-simbol ini, semakin orang naik gunung, maka sholat lima waktunya terpelihara. Pertama, semakin orang naik gunung dan koloni kia, maka hubungan horizontalnya semakin terpelihara. Hubungan internal antara kita sesama agama, hubungan kita dengan agama lain, hubungan kita antara agama dan pemerintah. Kalau kita maknai secara filosofi yang begitu kaya, ya, saya berharap kalau anak-anak ya, muda sekarang ini, mungkin perlu disosialisasi. Ini makna yang sangat dalam ini, iya. <laughs> Karena kalau kita lihat sekarang, naik ke puncak gunung menjadi sebuah tren, bukan hmm. menjadi sebuah kemasan budaya tradisi ah, lokal. Ah, ya, iya, iya. kalau mungkin saya pribadi belum sampai ke puncak, nih, Ova dan juga Pak Ustadz, <laughs> tapi saya senang melihat orang-orang yang naik, hmm. tapi membawa sebuah cerita atau mungkin menuliskan cerita dalam hmm. keterangan fotonya bahwa ketika sampai di puncak akan ada azan yang dilantunkan di sana hmm. dikumandangkan di sana. Hmm. Kita tahu bahwa oh iya ternyata seperti ini. Hmm. Tapi kalau yang hanya naik dan meninggalkan sampah ya. itu lain lagi mungkin ya ceritanya cerita. Palestina. <laughs> itu tidak punya arti apa-apa <laughs> itu. Tidak punya arti apa-apa <laughs> itu. Bahkan merusak ekologi di atas itu. <laughs> iya. Dan ya. untuk tradisi lainnya lagi yang yang juga kita lihat seperti Joko Kaha punya makna ya. seperti apa tuh Pak Ustad? Si, kalau menurut saya begini, Joko Kaha itu simbolistiknya ini sebenarnya maaf saya ini pendekatan sedikit pendekatan antropolog budaya ya. Orang Maluku Utara ini kan memahami bahwa ada istilah <tuh>. Jowo Sengo itu antara Tuhan yang hamba. Gitu. Mana itu? aplikasinya dalam tataran praktisnya itu dia menyadari dia ini adalah Ngufangare adalah ciptaan Tuhan. ciptaan Tuhan itu diuraikan dalam empat unsur. Pada tubuh manusia itu ada angin, ada air, ada tanah, ada api, ya. Simbol-simbol itu yang secara ilmiah bahwa manusia itu berasal dari tanah, dari air itu. Itu disimpulkan dalam upacara Joko Kaha. Karena upacara Joko itu pasti ada ada itu, ada airnya, ada rumputnya, ada apa namanya, ya kemudian ada beberapa usus itu ada tergama pada upacara Joko itu. Itu pertama. Jadi penghormatan kepada manusia itu disimpulkan dalam dalam upacara Joko itu. Nah, bahwa yang datang itu manusia yang dimuliakan oleh Tuhan, maka kewajiban kita juga menghargai manusia. Itu, itu makna yang bisa ditangkap. Yang kedua juga sebenarnya ini juga menurut saya ya, pemerintah daerah sudah cukup banyak melakukan ini. Tapi tolonglah ini diberikan kepada yang bersangkutan. Saya masih lihat terkesan macam ini cuma memenuhi persyaratan untuk Jokowi. Harus ditanamkan filosofinya lah orang merasa Jokowi itu betul betul memaknai itu supaya mereka sana juga merasa terhormat dengan kedatangan dengan penghormatan kita. Ini yang yang masih kurang di masyarakat kita. Saya pikir itu bisa dilihat ya. Iya, jadi hmm. tidak hanya secara simbolis dan akhirnya sudah diinjak hmm. tanahnya atau secara simbolisnya itu ada rumputnya di situ juga, hmm. selesai habis di situ. Tapi kita berharap bahwa ada makna yang iya, bisa disampaikan di situ dan iya, juga iya, iya. tersampaikan, dan mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya, maksudnya <laughs> iya. Dan pemirsa, Internet <laughs> sahabat budaya ini yang mungkin secara umum, kalau kita melakukan pencarian di uh, internet, ya, tradisi budaya masyarakat, kesultanan, ternate, mungkin yang tadi kita sebutkan akan keluar dengan sendirinya dengan mudah kita mendapatkan informasinya apa itu Joko Kha apa itu kololikie tapi ap, mungkin di sini bisa dikasih tahu ke kita mau Ova maupun Pak Ustad Adam tradisi yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya yang mungkin masyarakat ternate sendiri juga ada yang Oh iya Apakah ada tradisi itu apakah mungkin sudah hilang atau mungkin tidak kita lestarikan Mungkin ada tambahan, silakan Ova ya. dan juga Pak Ustadz ada. Nah, kalau saya ada satu tradisi yang mungkin mungkin ini hanya dilakukan di Kesultanan, di internal Kesultanan ya. Dan ini dilakukan setahun sekali. Justru kalau menurut almarhum Bapak Sultan Muda kalau tradisi ini kita lakukan itu biayanya sangat besar dan dia akan lebih besar dari legokam. Nah ini tradisi ini menyangkut kalau di internal Kesultanan itu mengobati keluarga gitu. jadi setahun sekali semua keluarga kesultanan harus e, berkumpul kemudian datang di keraton dengan berjadwal artinya tidak sekaligus karena yang pertama sekali itu e, sultan nanti perlatannya semua sudah disiapkan e, ada macam-macam cukup banyak dan nah, itu ada akan dilakukan oleh ketua-tua di dalam keluarga jadi yang pertama diobati itu oleh Sultan, nanti medianya itu mayang kelapa yang belum apa ya, belum mekar ya. Belum mekar ya. Itu nanti ditepuk-tepuk di tubuh Sultan. Dan setelah itu baru kemudian ke kita anak-anak, kemudian ke yang lain, keluar cucu yang lain-lain, dan keluarga besar. Yang pada, nanti, umumnya. Ya, ya, pada umumnya. Dan ini harus berlangsung uh, Sebenarnya akan lebih bisa jadi sampai satu bulan. Cuma karena kemarin itu menurut almarhum bapak itu sejak Sultan Muhammad Usman kakek dari Sultan Muda Persia itu sudah dibatasi. Karena memang kalau misalnya itu dilakukan, menurut beliau itu akan sangat acaranya cukup besar, cukup panjang, lebih panjang dari pesta legugam dan otomatis akan memerlukan biaya yang cukup besar juga. Nah, ini memang ritual. Ini, saya rasa, tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Bahkan, mungkin keluarga juga yang jauh, saya rasa, juga tidak um, mengetahui ini. Yes, itu mungkin yang akhirnya kita tahu juga bahwa ternyata ada tradisi dalam keluarga kesultanan, khususnya yang mungkin kita hanya akan bisa mendengar cerita itu yang disampaikan oleh Ova. Dan kita bergeser ke Pak Ustadz. Ada mungkin, ada yang sepertinya ini dari Ratu Wajib, Pak Ustadz. Ada nih, saya ingat nih, pernah ada nih tradisi <tuk> ini, <tuk> tapi sekarang mungkin tergeser <tuk> dari masyarakat yang mungkin akhirnya bahwa tadi, kalau dari tradisi Kesultanan untuk keluarga, kan kita melihat bahwa pertimbangan jangka waktunya kemudian juga besaran mungkin biaya yang akan dikeluarkan, hmm. tapi kalau tradisi di tengah masyarakat lainnya mungkin Pak ada yang bisa Kalau seingat saya, saya itu masih ada satu tradisi dan saya tidak tahu di masyarakat eh, kota Ternate tapi di Halmahera Barat ada masih beberapa yang, tapi tidak semua dilakukan. Apa yang disebut dengan opacara oke Upacara oke okay, so itu adalah upacara eh, ritual yang dilakukan ketika seorang anak gadis itu ketika balik. Nah, ada sejumlah apa namanya eh, obat yang dilakukan melalui ramuan-ramuan tradisional seperti ya apa namanya rumput yang berguna kemudian sejumlah daun yang tapi kemudian itu ada teman saya melakukan penelitian ketika dia mengambil disertasi sarjana S1, ramuan-ramuan yang dia ambil kemudian mengadakan penelitian di laboratorium, ternyata ini sesuai dengan keinginan dari sisi medis sangat menguntungkan. Nah, itu dilakukan ketika anak itu mulai balik, pertama kali, kemudian dikurung dia selama tujuh hari dalam kamar. Di, tidak boleh keluar-keluar Kemudian dibacakan sejumlah doa Itu selama tujuh hari ya. Yang ujung-ujungnya itulah supaya baik eh, Supaya si anak ini menjelang dewasa itu Menjadi gadis yang betul sehat Secara lahir dan batin Kemudian ramuan yang dia minum itu juga Membantu kecerdasan otaknya Di samping dari sisi kesehatan tubuhnya Membantu juga kecerdasan otaknya ini ah, semacam membentengi anak gadis ah, ya ketika ah, tumbuh menjadi seorang perempuan dewasa ah, ya, pak ustadz iya, iya. ya. Itu saya lihat di sini sudah mulai kurang dilakukan itu I di iya. kota ternate. Ada dua yang lainnya secara umum saya lihat ada sebuah tradisi yang menurut saya ini juga sebenarnya di zaman pandemi ini harus dihidupkan kembali. Saya masih ingat di tahun-tahun 70 an kebelakang, setiap malam Jumat itu atau malam Senin itu pasti seluruh orang-orang Ternate itu di kubur. Setelah jarak kubur kemudian sama-sama membaca kitab Saraful Anam, DB. Itu semua hidup di Ternate. Dan kalau malam Jumat kita sampai ke rumah pasti di meja itu ada kain putih, kemudian ada air dua gelas, tambah dengan sejumlah manyan, Kemudian pada malam itu sore itu dibaca kitab Saraful Anam kita tentang sejarah Nabi. Malam Seninnya itu sama modelnya tapi dibaca surat Yasin. Ini sudah hampir hilang di daerah di Maluku Utara. Padahal ini kalau kita telusuri dihubungkan dengan agama pembacaan Yasin pada malam Jumat pada Senin itu memiliki fadilah yang cukup tinggi nilainya sisi agama. Kemudian juga pembacaan Saraful Anam itu juga mengulas kembali tentang sejarah Islam. Nah, di situ juga disinggung tentang para sultan dalam menyebarkan agama Islam di dunia ini. Nah, ini yang sudah mulai saya pikir sudah mulai hilang. Nah, barangkali kalau Ova ke depan kalau kita paling tidak kita melakukan kalau di acara ritual regugam itu secara simbolistik. Kita coba pada malam minggu malam Jumat tertentu seluruh kelurahan itu disuruh membaca melalui pemerintah daerah supaya ini bisa hidup kembali tradisi yang sudah ah, hampir ah, ya iya. dilupakan dan hilang itu bisa ah, hidup kembali iya. saya pikir itu dia bisa saya sempat ingat-ingat <laughs> iya tadi kalau disinggung soal hmm. uh, anak gadis yang waktu pertama kali hmm. memasuki masa iya masa dewasanya perempuan itu saya ingat waktu saya zaman SMP ada teman sekelas saya juga ah, itu. dilakukan hal yang sama oleh ah, orang tuanya. Iya. Itu sekitar SMP 2000-2000-an lah, ya. Ah, iya, itu. kurang lebih di tahun itu. 10 tahun lalu berarti ya. Eh, berapa 20 ya. <laughs> itu sempat juga saya melihat teman saya bahwa memang orang tuanya memberikan surat izin kepada sekolah ah, bahwa sang anak diminta untuk iya. bisa beristirahat di rumah karena alasan ya, demikian, ya. Ada sejumlah ramuan yang cukup bagus itu dipakai dan itu pendekatan de kedokteran memang cocok sekali. <sukai> iya, kurang lebih seperti itu <laughs> pemirsa Erna dan juga sahabat budaya. Dan uh, kita ingin tahu juga yang paling menggelitik sampai saat ini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan ya karena yang tergabung dalam wisatawan uh, nasional kita. Mahkota yeah. dari Kesultanan Ternate yang punya daya tarik yang luar biasa tidak pernah tergerus oleh zaman untuk masyarakat ingin tahu bagaimana uh, tradisi dalam Kesultanan Ternate sendiri untuk mahkota Kesultanan. Yeah. Silakan Ova mungkin bisa yeah, berbagi jadi, bersama <laughs> dengan pemirsa Ernet yang menyaksikan kita. Yeah. Jadi memang kebetulan waktu almarhum Bapak saya pertama kali memakai mahkota itu waktu itu saya mungkin masih kelas 3 SD atau ya, SD atau SMP nah itu mahkota sebelum proses itu dimulai masuk mahkota ini istilahnya harus di diambil hati ya seperti itu dia artinya jadi harus ada kurang lebih satu minggu itu harus ada beberapa perempuan yang orang-orang tua, tua-tua dalam keluarga yang khususnya perempuan yang akan menyanyikan lagu e, tersendiri, kemudian ada doa-doa tersendiri, ada pembakaran dupa. Jadi itu saya melihat menyaksikan sendiri dan itu dilakukan di kamar puji di tempat mahkota itu berada. Nah, memang suasananya akan sangat sakral sekali sebelum kemudian mahkota itu nanti akan dipakai oleh sultan yang dilantik nah ini juga sesuai dengan yang saya, ayah saya sampaikan bahwa mahkota ini hanya dipakai sekali seumur hidup oleh sultan yaitu pada saat pelantikannya dan itu tidak lebih dari 10 sampai 15 menit nah satu hal yang menarik bahwa uh, rambut dari mahkota ini yang dari waktu terus tumbuh, tumbuh dan itu menjadi misteri yang saya pikir tidak akan bisa terselami karena kita sudah almarhum bapak ini sudah mengirim Sampel dari, dari rambut mahkot, mahkota, ya, mahkota ini ke tim DNA-nya di Amerika dan mereka sampai dengan hari ini tidak bisa menyimpulkan berapa usianya, kemudian tidak juga bisa menyimpulkan ini rambut ini dari bukan dari manusia, dari jenis apa bukan ya? dari hewan, bukan dari tumbuhan. Itu yang tidak bisa dipecahkan oleh kehebatan ilmu pengetahuan yang untuk semua hal yang lain mereka bisa bisa pecahkan, ya, pecahkan. bisa dapatkan jawaban ya, ya. ya. Tapi untuk mahkota dari Kesultanan Ternate yang rambutnya terus tumbuh ini masih menjadi misteri dan ini juga masih menjadi daya tarik sampai dengan detik ini. Mungkin Pak Ustadz ada bisa menambahkan mengenai uh, kapan saja dan siapa saja mungkin orang yang bisa melihat langsung ya dari mahkota ini karena saya percaya bahwa setiap masyarakat Maluku Utara dan bahkan Indonesia dan dunia ingin melihat karena sebegitu misteriusnya sang mahkota ini. Iya. Ketika orang bicara tentang peradaban Ternate tidak akan lepas dari apa namanya mahkota Kesultanan Ternate. Kalau menurut saya ada dua. Pertama mahkota itu sendiri, yang kedua adalah Ake Santosa. Ake Santosa itu kalau kita kemana-mana dan orang itu kalau ketemu saya pasti mengklaim bahwa Ake Santosa itu miliknya dia. Artinya kalau dia dari suku Kei dari Maluku Tenggara sana dia mengatakan Ake Santosa itu pasti ada hubungan mereka di Kei. Kalau kita ketemu sama orang Bugis, orang Bugis mengatakan bahwa hubungan mereka dulu itu karena Ake Santosa. Kalau kita ketemu dengan orang-orang di Sula, orang-orang di Manado, seakan-akan Ake Santosa itu memiliki alat berkat untuk menyatukan Maluku kira itu yang menurut saya punya kesimpulan Ia. itu. Yang menurut saya ini sesuatu yang sangat misteri yang tidak dimiliki oleh kesultanan lain. Nah, termasuk itu kelapa yang eh apa Eh, berbuah dua biji itu ya dimiliki dari Sangir itu juga daya tarik. Yang terakhir ini mahkota kesultanan juga menurut saya, saya maaf dalam tanda kutip memang sampai hari ini saya juga berapa kali mencoba lihat itu, memang tidak bisa diilmiahkan. Agak rumit itu karena <laughs> dan faktanya ada barang iya, itu dia ada. Ada ini ada, bukan ada, jadi cerita ada, dongeng dongen, ya, tapi fakta ini fakta. Ada, Cuma ritual tentang gunting rambutnya itu sudah mulai yang tidak terpublikasi keluar setiap tahun. Kalau dahulu kala itu disebut dengan guti hutu atau itu harus di keluar kemudian publik tahu. Sekarang sangat internal di dalam keraton kesultanan dengan beberapa ritual yang sangat ketat itu maka tidak bisa dipublikasikan. Seluruh harta kekayaan kesultanan selakan dipublikasi. Tapi, kapan bicara tentang mahkota Kesultanan? Memang sangat hal yang sangat prinsip dalam Kesultanan Renate, dan memiliki nilai yang cukup mahal bila dihubungkan dengan kontes kekinian. Dan saya tidak ternilai, ya, ya. <laughs> oke. Okay, pada tataran ini, saya tidak bisa berkomentar banyak Iya. <laughs> <laughs> jadi untuk Anda yang ingin mengetahui, mungkin hanya ingin karena kalau kita melakukan pencarian juga gambar sekilas dari mahkota bisa dilihat, tapi hmm. kalau saya yang dari SD di sini dan sampai tumbuh dewasa dan berkantor sebelah persis di Kesultanan Ternate juga hanya akan melihat tradisi ritual lainnya yang secara umum yang dilaksanakan yang melibatkan masyarakat juga secara kasak mata tapi kalau untuk mahkota ya itu sudah menjadi prinsip dari Kesultanan Ternate yeah. dan mungkin akan menjadi sangat intim yeah. untuk keluarga juga yeah. ya dan untuk Anda pemirsa RRN dan juga sahabat budaya yang menyaksikan obrolan budaya dari Torang ERR Internate, masih akan ada obrolan lainnya untuk Anda dengarkan, Anda saksikan. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama dengan kami di Obrolan Budaya Era Ternate dan ini semakin dalam obrolan kita tadi sudah sempat menyinggung bagaimana tradisi ataupun ritual yang hanya ada di keluarga Kesultanan Ternate dan juga yang mungkin tradisi di luar di masyarakat adat yang perlahan-lahan terkikis oleh Entah kesibukan dari kita yang sudah semakin meningkat dan modern ini akhirnya terlupakan pada hal-hal yang kita lakukan pada zaman-zaman dulu oleh leluhur kita. Namun untuk obrolan kali ini kita ingin mengetahui dari Ova khususnya dari keluarga Kesultanan dan juga dari Ustadz Adam yang berbaur di tengah-tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate harapan-harapan dari kita semua untuk kedepannya tradisi masyarakat kita seperti apa dan mungkin ingin kembali lagi dihidupkan apanya yang masih kurang. Silakan Ova. Ya baik terima kasih. Memang Harapan saya, bagi masyarakat adat dan masyarakat Kota Ternate pada umumnya, bahwa jangan menilai melihat secara sebelah mata atau negatif terhadap adat dan kebudayaan di Maluku, ke, Kera ke, dan Kota Ternate pada khususnya. Nah, saya belakangan selalu dimanapun, saya selalu sampaikan bahwa percayalah, kalau dulu orang... Dari bangsa Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, dan lain-lain, dari Arab, India datang ke Maluku, Kiara ini untuk membeli atau mencari rempah-rempah, pala cengkih, dan sebagainya. Tapi saat ini dan ke depan, orang akan datang ke sini untuk melihat kebudayaan kita. Nah, di sisi lain, itu akan membangun uh, martabat kita sendiri dan meningkatkan spiritual kita dan hubungan kita baik dengan Allah dengan sesama dan link alam tapi di sisi lain secara ekonomi kita melihat sendiri bahwa Ternate ini makin hari makin penuh tidak ada uh, sumber daya alam tidak ada sumber daya tambang dan sebagainya sehingga kebudayaan adat istirahat kita harus terus dipelihara dijaga dilestarikan dan ini akan memberikan manfaat ekonomi untuk kita semua Iya kalau kita lihat di Halmahera kita punya emas, punya nikel dan lain sebagainya kekayaan alam yang luar biasa. Di Kota Ternate kita punya kekayaan budaya yang luar biasa yang masih sampai saat ini menjadi magnet tersendiri, daya tarik tersendiri baik dari wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Dan maksud ada mungkin juga bisa memberikan yeah. harapan kepada masyarakat <laughs> adat dan juga pada umumnya masyarakat Koternate. Ya yeah, saya kasih mengantar dulu ya yeah, sebuah Ya, menurut saya bahwa sebenarnya masyarakat Ternate ini saya menggunakan istilah ada disebut dengan Mancia Ternate dan orang Ternate. Nah, kalau orang Ternate itu orang yang berKTP kota Ternate. Entah dia orang asli, orang pendatang, yang jelas dia adalah orang yang berKTP Ternate. Nah, ini memang variabel. Pada tataran ini, ada ada orang-orang berktp ternate, walaupun dia tidak berdarah asli di sini, tapi peduli terhadap budaya. Ada orang seperti itu, ada juga sebaliknya, ada orang ternate asli, tapi menganggap itu tidak penting buat dia. Nah, ini fakta-fakta yang perlu dipelajari dan dilihat ke depan, bahwa uh, inilah kenyataan sisi yang lain tradisi-tradisi kita yang tadi kita gambarkan itu sudah mulai berkurang setelah almarhum ini meninggal ya para bubato ini juga karena ya maaf dalam tanda kutip juga sumber dayanya masih sangat terbatas bagaimana mempertahankan tradisi itu ya tinggal panitia legugam kalau yang lain-lain ini nanti ya yang paling hidup paling-paling acara pada upacara-upacara kematian, ada upacara perkawinan, tapi untuk inisiatif sendiri untuk melakukan itu memang butuh. Ya maaf dalam tanda kutip, saya ketika menjadi kepala kantor agama kota Ternate, saya menggagas beberapa kegiatan. Walaupun itu bukan tusi saya di kantor agama, setiap hari kami saya suruh pakai pakaian adat kesultanan Ternate, apel pulang pergi saya suruh menggunakan bahasa ternate suba jauh dan segala macam bahkan setiap tahun itu saya di kepala kantor saya melakukan upacara tentang memberangkatkan jamaah haji dari keraton kesultanan ternate itu dalam rangka memperkuat itu dunia pariwisata di kota ternate ini ya tadi yang disinggung oleh Ova itu benar juga bahwa memang dari sisi yang lain ini juga pemerintah daerah juga kita butuh perhatian Ya, kalau kita bicara dari sumber dari sebuah kota, memang ternate tidak memiliki lahan pertanian yang bagus, tambahan juga tidak ada. Kekayaan kita adalah tinggal budaya. Ada. Nah, kalau pemerintah kota sadar bahwa ternate menjadi sebuah sebuah kota mercusuar ke depan, hanya dua yang dilakukan. Pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti Singapura sana negara kecil tapi bisa menguasai Asia Tenggara ya di berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang kedua adalah bagaimana menggenjot eh, industri pariwisata nah, pada tangga tetaran seperti ini ya di samping dari kita tokoh-tokoh adat melakukan pemerintah daerah juga harus punya perhatian serius terhadap persoalan ini nah, karena ini merupakan eh, apa namanya kekayaan yang paling mahal dan tidak ada di daerah lain nah, untuk itulah saya berharap kepada masyarakat Tadi apakah orang ternate atau mencia ternate? ternate? Ya kalau yang orang ternate yang kebetulan tidak cinta, saya berharap supaya mari kalau anda datang di negeri kita ini ya haruslah mengikuti ke tradisi kita yang ada di sini. Nah kepada mencia ternate atau orang ternate yang sudah cinta ini marilah kita jaga jati diri kita ini. Kedepan, kehidupan di dunia ini sudah global. Cara berpakaian, cara makan, kita sama. Yang berbeda cuma dua, bang. Pertama, agama yang kita anut karena agama itu pasti berbeda, tidak bisa diilmiahkan. Yang kedua, budaya lokal yang begitu kaya. Kalau ini kita jaga, di samping kita memperkuat nilai NKRI, yang kedua kita menjaga jati diri orang Ternate sebagai sebuah model Ternate yang tidak dilapuk oleh zaman ke depan. Terima kasih, ya. iya, luar biasa pesan yang telah disampaikan oleh Pak Firman dan juga Ustadz Adam untuk obrolan budaya edisi kali ini. Bagaimana kita bisa memetik semua intisari dari obrolan ini? Semoga saja juga menjadi sumber inspirasi dan sumber informasi bagi Anda yang menyaksikan dan mendengarkan. Terima kasih sudah hadir menjadi tamu kita di obrolan budaya. Ova Firman, Muda Farsyah dan juga Ustadz Adam Arus yang sudah hadir bersama dengan kita di edisi kali ini. Saya yang bertugas, Tri Ismail, pamit dari obrolan budaya. Tetap menyaksikan RRI Net untuk bisa mendapatkan tayangan-tayangan yang berkualitas dan informasi-informasi yang beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.